صفات بقي. Kalau bobot orang atau manusia itu kan satu titik. Kalau ini terbagi rata, kita bagi distribusi bobotnya itu secara merata. Habis itu pengerjaan kurang lebih 9 sampai dengan 11 jam, ditunggu aja bisa. Terus kalau untuk peredamnya aja habisnya berapa? Angka peredamnya aja di angka Rp7.900.000. Belum termasuk audionya. Oke, jangan ditanya lagi di kolom komentar.
tengah pengerjaan di bagian kabin. Jadi ini belum selesai. Ini lagi proses pengerjaan di bagian kabinnya. Kalian bisa lihat bagian plafon seperti ini. Udah mulai-mulai rapat, nanti mau kita penuhin lagi di bagian lantai.
Son, gimana tuh suara di Reborn ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Beda banget. Jadi mobil ini kan tadi pagi kesini itu sudah ada audio bawaannya, bukan bawaan pabrik ya, maksudnya ownernya mobil ini beliau sudah pasang subwoofer kolong di bawah bangku depan kiri, tapi masih semuanya standar, nggak ada prosesor, nggak ada penggantian apapun. Jadi yang kita ganti adalah tweeternya, speaker kita masih pakai asli di keempat pintu, dan kita suntik dengan prosesor. Suara itu bener-bener beda banget. Sekarang vokal itu seakan-akan nengah ke atas double din sini, dan suara bass walaupun subwoofer di bawah bangku depan kiri juga keluarnya seakan-akan di atas double din sini. Jadi untuk penggunaan jangka panjang, maksudnya dalam kita dengerin dalam waktu yang cukup panjang di jalan, ini nggak bakalan bikin kuping capek. Oke, habis ini kita coba test drive gimana hasil kerjaan kita. Oke, sekarang kita lagi coba tes jalan Reborn dari kota Lampung di medan perumahan, biasa buat kita ngetes hasil kerjaan. Asik banget suaranya kan, dengerin. Nih saya coba putar balik dulu, saya muter di perumahan lagi. Kita rasain suara bannya. Kita coba. Di speed 60. Coba lari lagi di speed 80. Asik banget suara bannya, gak kedengeran. Jalanannya habis, kita mesti ngerem. Ini di jalan kasar. Speed 60 lagi. Maknyus banget suara bannya, benar-benar berkurang banget. Jadi seakan-akan yang awalnya mobil ini tuh memang basicnya tuh nggak terlalu keras suara bannya, cuma setelah kita tambahkan peredam jadi benar-benar jauh lebih berkurang banget suara bannya ini. Recommended banget. Reborn ini datang jauh-jauh dari kota Lampung ke Semarang khusus untuk upgrade apa yang kita kerjakan hari ini. Hari ini juga selesai, gak perlu nginap, dan habis ini langsung serah terima kunci, dan Reborn ini langsung cabut lagi ke kota Lampung. Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan dari Innova Reborn ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Cinema Hiroshi, di channel Sarsen Audio Work. Kalian juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Lutfi, udah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao.